TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya, Sally Febilia Mayora, dalam program Bursa Gagasan. Pemirsa, kita akan menggali gagasan narasumber kita, Bapak Iskandar Syah, politisi Partai PKS, mantan anggota DPRD Provinsi Kepri, dan kandidat Bupati Karimun. Dalam topik hari ini, gagasan membangun Kepri yang madani dan sejahtera. Selamat siang Bapak Iskandar. Selamat siang Mbak Sally, terima kasih atas undangannya hari ini. Baik, terima kasih Pak sudah hadir dalam program Bursa Gagasan Bapak. Bapak, kami tertarik dengan judul buku tentang Kepri yang Pak Iskandar tulis dengan judul The Glory of the Past. Apa intisari gagasan Pak Iskandar Syah dalam buku tersebut? Ya baik, pertama saya ingin mengucapkan dulu ya selamat hari jadi Kepri ya yang ke-20. Mudah-mudahan tumbuh menjadi dewasa sehingga mampu berkembang menjadi daerah yang sejahtera dan makmur. Amin. Nah, buku ini sebenarnya kumpulan dari seminar-seminar saya ya. Kenapa saya namakan dengan The Glory of the Past? Ternyata Kepri ini luar biasa ya. Dia punya kejayaan masa lalu, ya. Karena orang yang tahu sejarah, dia akan bangga dengan sejarah masa lalu. Dia akan mampu untuk menjadikan ini sebagai lancaran untuk membangun kejayaan masa depan, ya. Apa sih kejayaan kita masa lalu? Kita tahu bahwa pernah ada namanya Kesultanan Riau, ya, Johor, Lingga, Pahang, ya. Kita dulu adalah pusat perdagangan internasional. Kita cerita tentang literasi pun ada Gurindam 12. Bahkan kita lihat ada 3 pahlawan di Kepri, ya. Raja Ali Haji, Raja Haji Pisabilah, kemudian terakhir Sultan Mahmud Riyad Shah. Luar biasa kan? Terus kita lihat bahwa Kepri ini dulu pernah jadi ibu kota Provinsi Riau, ya kan? Artinya bahwa dengan sejarah masa lalu, harusnya kita mampu untuk membangun kejayaan masa depan, The Glory of the Future. Itu sebenarnya inti dari buku yang saya ingin gambarkan kepada masyarakat Kepri. Ayo kita bangkit, kita bangun Kepri ini, apalagi kita perbatasan dengan Singapura dan Malaysia, posisi strategis di Selat Malaka dan Laut Natuna Utara. Ini ada potensi yang besar, sumber daya alam yang luar biasa, anugerah Tuhan, kenapa kita nggak mampu untuk bangkit membangun kejayaan masa depan? Itu kira-kira bukunya. Baik, dalam buku tersebut apakah Pak Iskandar gambarkan kejayaan masa lalu bangsa Melayu di bidang ekonomi dan maritim tentunya ya. Nah, apa saja sumber ekonomi kita di masa lalu Pak? Ya, kita Mbak Sally, kita tahu bahwa dulu Kepri ini sebagai pengekspor gambir. Kemudian pusat perdagangan internasional di Sungai Carang, ya, zaman Belanda dulu juga ya. Jadi kemudian kelapa, ya, cengkih, dan masih banyak lagi produksi-produksi kejadian masa lalu. Termasuk adalah ikan, perikanan dan sebagainya. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi semangat kita. Oh, ternyata kita ini luar biasa, ya. Bahkan dulu sebenarnya Singapura, Tamasek, Johor itu bagian dari Kepri, dari Kesultanan Riau itu, ya. Kenapa kita sekarang ketinggalan dengan Singapura dan Malaysia? Ya kan? Paling tidak jangan terlalu ketinggalan lah, kayak langit sama bumi kan. Tapi kalau mirip-mirip dikit ya wajar lah ya. Tapi ini kan kalau kita lihat Singapura terang benderang, kita di Kepri gelap-gelapan misalnya. Nah, itu sebenarnya
yang menjadi inspirasi saya, loh, kita dulu punya kekuatan ekonomi kok, kenapa nggak bisa gitu loh. Bahkan pahlawan kita terkenal dengan pahlawan maritim, ya, apa namanya, Sultan Muhammad Riansah atau Raja Ali Haji, Raja Haji Fisabilillah. Jadi kita maritim udah menjadi makanan kita sebenarnya. Nah, ini yang menurut saya hilang di kita itu, atau masih belum optimal ketika kita mengelola daerah kita ini gitu. Itu kira-kira. Pak, ini sesuai tema gagasan membangun Kepri yang madani dan sejahtera. Ya. Dari mana kita mulai untuk mewujudkan gagasan besar tersebut sebenarnya? Ya, baik. Yang pertama, kita harus mampu untuk mengidentifikasi, ya. Apa sih masalah utama kita? Ya, memang kita harus bersyukur Kepri ini luar biasa, ya. Sekarang IPM kita itu kalau salah nomor 4 ya atau nomor 3 ya. Tinggi kita lumayan, ya. IPM adalah indeks pembangunan manusia yang menggambarkan kesehatan, kesejahteraan dan pendidikan. Tapi menurut saya kita masih punya potensi yang lain yang harus mampu kita kelola. Nah, saya lihat ada indikatornya. Contoh dulu waktu kita berdiri sendiri, keluar dari Riau menjadi provinsi tersendiri, kita pernah menggambarkan bahwa Kepri nanti APBD-nya ketika mampu untuk ngelola 20 triliun. Ya. Toh sekarang sudah 20 tahun masih di bawah 4 triliun. Nah, pertanyaan apakah kita nggak punya potensi? Punya, kita punya potensi. Tapi kita belum mampu untuk mengelola, untuk bekerja secara produktif, efektif, ya. Sehingga potensi yang kita miliki itu sia-sia, ya, nggak kita manfaatkan. Makanya saya di dalam buku itu saya cerita bahwa kalau kita mau maju ke depan, tadi kan persoalan kita nggak mampu untuk persoalan kita apa sih sebenarnya? Ya, yang pertama kita harus punya sumber daya manusia yang unggul, ya. Saya mohon maaf Mas Eli, ya. Saya lihat pusat kadang-kadang mengatakan bahwa Kepri kan nggak punya sumber daya manusia, ya. Ini yang menjadi tantangan kita, ya. Saya yakin kalau misalnya BP Batam itu diserahkan sama Kepri, saya yakin kita bisa mampu kok. Anak-anak sekarang, Mbak Seli, semuanya udah pada kuliah, ada S1, S2, S3, banyak anak kita, anak pula-pula pada kuliah, ya. Saya yakin sumber daya manusia kita cukup baik dan mampu kita ngelola. Yang kedua, kalau kita mau maju ke depan, kita juga harus basis di scientific base, sentuhan teknologi. Sekarang orang pakai teknologi sekarang. Tadi saya gambarkan, orang sekarang masuk sapi keluarnya sosis. Itu namanya teknologi. Kita masuk ikan, masih keluarnya tulang ikan. Ya, masih hebat orang kampung saya, orang Moro, ya. Masuk ikan, keluarnya kerupuk atom, ya, atau otak-otak misalnya. Tapi kan bukan itu. Kita pingin, contoh orang nangkap ikan, ada teknologinya sonar. Jadi udah ada tahu di mana sih tempatnya ikan, atau kita pakai teknologi drone di bawah laut atau kapal selam kecil di bawah laut mengidentifikasi ting. Oke, ternyata di laporan ke kita kalau Anda mau mentang jaring ikan yang banyak di sini-sini gitu. Itu namanya teknologi. Jadi kalau kita cuma datang ke laut nyari-nyari ikan, ya namanya nyari, kalau dapat, kalau enggak dapat. Gitu kan? Nah, itulah yang menurut saya harus kita dorong dengan sentuhan teknologi, ya, termasuk mengelola tambang dan sebagainya yang Allah anugerahkan kita. Nah, yang ketiga, Mbak Seli, ya, yang penting juga yang harus kita perjuangkan itu adalah kita minta namanya regulasi khusus ke Kepri, ya. Itu yang kita kadang nggak bisa maju. Contoh 4% daratan, 9% lautan, labu jangkar kita nggak dapat, ya. Padahal kita nih dari laut emang, kerjaan kita emang dari laut. Tapi kan regulasi kan nggak memungkinkan. Bahkan kita berjuang, Pak Gubernur sekarang berjuang, saya mau bisa dapat, bisa enggak, ya. Nah, itu jadi, ya, nah, makanya regulasi khusus itu kenapa? Karena pertama daerah kita 90% itu adalah laut. Yang kedua adalah border area, perbatasan Singapura Malaysia, Selat Malaka, Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Utara. Berikan kami wewenang itu, regulasi khusus kita. Saya yakin kalau itu dikasih, nggak perlu menurut saya undang-undang provinsi kepulauan. Minta aja fokus bahwa laut diberikan wewenang kepada gubernur, dah itu. Sabandanya itu adalah bagian dari kita. Ya wajar. Kita kan pingin kalau Kepri ini kuat, NKRI kuat,
Kepri kuat, NKRI pasti kuat. Kita ingin menjaga NKRI itu dari kedaulatan itu dari Kepri, ya. Terus sekarang saya simpati dengan masyarakat Kepri. Mungkin kalau dia pikir-pikir, ah mendingan aku jadi warga negara Singapura sama Malaysia aja lah, lebih sejahtera orang sebelah sana. Ngapain aku jadi warga negara Indonesia? Tapi karena kita punya semangat yang tinggi untuk membela negara kita, walaupun kita miskin, harga diri kita seperti itu kan? Tapi kan sampai kapan kita bertahan? Bisa jadi ke depan itu ya, I'm no care. Yang penting kan saya sejahtera. Ngapain? Mendingan saya masuk warga negara Singapura atau Malaysia atau China kan gitu kan? Kita kan bicara tentang masa depan ke depan. Nah itulah kira-kira yang menurut saya perlu kita desain kayak itu dengan baik gitu ya. Dan itu tantangan bagi kita ke depan. Baik, terkait dengan tantangan juga ini menarik sekali pemirsa membahas mengenai potensi dari labu jangkar. Kita akan bahas setelah berikut jeda berikut ini, tetap bersama kami dalam Bursa Gagasan. Festival Islam dan Halal Johor 2022 akan diselenggarakan pada tanggal 29 September sampai dengan 2 Oktober 2022 di Persada Johor International Convention Center. FIJO 2022 adalah event yang tepat bagi para pengusaha Indonesia untuk mengembangkan usaha dan memasarkan produknya ke pasar global. Ayo ikuti dan kunjungi FIJO 2022. Bergabunglah bersama 300 stan produk halal terbaik dari berbagai negara. Raih peluang bertemu dengan mitra bisnis baru di luar negeri dan dapatkan keuntungan dari penjualan selama festival. FIJO 2022 akan menampilkan artis, fashion show, demonstrasi masak, mengadakan temu bisnis, seminar bisnis, dan pemberian penghargaan terhadap stan terbaik.
Pemirsa, kembali Anda bersama kami dalam Bursa Gagasan. Kembali kita berbincang bersama Pak Iskandar. Pak, tentunya Bapak mengerti tentang potensi dari labu jangkar dan participating interest atau PI ini, Pak. Ini bahwa kedua kegiatan ini dapat menambah PAD. Ini bagaimana tahapan atau proses untuk mendapat manfaat dari sektor tersebut sebenarnya, Pak? Baik, ini menarik pertanyaannya ya. Karena sebenarnya kalau yang kita ingin kemandirian, PAD-nya memang harus banyak, harus besar ya. Jadi kalau kita lihat konstruksi, ini saya jelasin dulu ya. Kenapa sih kita kan sangat ketergantungan sama pusat? Karena konstruksi APBD Provinsi Kepri itu 65% lebih kurang ya, itu tergantung dengan uang pusat. Nah, kita PAD kita cuma 1,1 triliun, itu pun banyak dari pajak kendaraan bermotor. Apakah ada potensi lain? Banyak. Maka saya bilang tadi harusnya kita menjadi kaya itu dari laut gitu. Oke. Salah satunya adalah labu jangkar. Oke. Labu jangkar gini. Ini ceritanya. Sekarang saya termasuk orang yang terlibat dari awal tentang Perda Badan Usaha Pelabuhan Labu Jangkar. Dulu ada Undang-Undang 32 2004 0 sampai 4 itu kabupaten kota. 4 sampai 12 itu provinsi. Terus berubah lagi Undang-Undang nomor 23 2014, 0 sampai 12 menjadi wewenangnya provinsi. Kemudian ada juga undang-undang namanya pelayaran, undang-undang kalau nggak salah undang-undang nomor 17 2008. Inti undang-undang itu adalah tidak ada lagi monopoli pelindo terkait dengan kepelabuhanan. Oke? Nah, waktu itu Kepri labu jangkar itu yang lebih banyak itu ngelola adalah BP Batam atau Otorita Batam. Uangnya banyak sekali. Nah, makanya saya dulu pernah bilang sama BP Batam, kalau Anda ngambil lagi, saya perkarakan Anda. Karena itu menjadi wewenangnya provinsi. Tapi ternyata provinsi, ya mungkin terlambat dikit lah ya. Harusnya kita seberani. Memang, ya karena kita gini, kita kan sudah menang di litigasi ya, di Kementerian Kumham. Sudah ada LO dari Kejaksaan Tinggi, dari BPKP, bahwa yang berhak ini adalah provinsi ya. Tapi ya tadi dengan perjalanan waktu berubah kan, ada undang-undang cipta kerja ya, atau cipta karya kan, kemudian atau CK ya orang bilang ya, ada undang-undang yang menarik semua wewenang itu perizinan itu ke pusat. Nah, cuma menurut saya kan aneh, kita lautnya gede tapi nggak bisa dapat duit dari laut. Ya kan? Nah, ini yang saya berharap Pak Gubernur atau teman-teman yang lain di DPRD tetap memperjuangkan paling tidak bagi hasil. Ya, kita nggak dapat apa ya, daripada nggak dapat apa-apa, ya kan? Diperjelas bagi hasilnya. Ya, itu salah satu terkait dengan labu jangkar. Yang kedua tadi pertanyaan tentang PI, Participating Interest. Apa maksud dengan PI itu segini? Kalau nggak salah ada Permen ISDM nomor 36 kalau saya 2016. Pemerintah daerah boleh mendapatkan 10% saham dari eksploitasi migas ya, eksplorasi migas ya. Nah, karena Natuna kan banyak ya, maka kita perjuangkan itu. Nah, kita udah kita punya data bahwa di Natuna itu ada 15 blok migas nanti ke depan cadangan ya. Itu luar biasa. Kami pernah hitung satu blok itu bisa dapat 1 triliun dalam per tahun sebenarnya. Nah, kalau banyak kan lumayan kan? Memang kemarin memang ada persoalan tentang kenaikan minyak ya, kenaikan penurunan harga minyak sehingga belum dieksplorasi atau eksploitasi. Karena waktu itu harga minyak pernah sampai ke $26 per barel gitu ya. Tapi pertanyaan mendasar sebenarnya, PI maupun labu jangkar ini adalah tujuan bagaimana kita mendapatkan pendapatan daerah sehingga konstruksi APBD kita itu mandiri. Kalau mandiri kan kita nggak perlu nunggu dana-dana dari pusat, iya kan? Nanti bayar gaji nunggu, honor nggak dibayar. Kenapa harus ada APBD perubahan? Dia bilang nggak cukup, transfer pusat masih kurang. Persoalan kita memang nggak mandiri. Nah, ini dituntut kreativitas kita di Kepri, kepala-kepala daerah se-Kepri lah ya, bukannya gubernur, untuk
bagaimana mencari duit, ya. Salah satu tugas kepala daerah sebenarnya nyari duit, ya, biar sejahtera rakyatnya, sejahtera pegawainya, lancar pembangunan, nggak tergantung dari pusat, gitu. Ya, tadi yang cerita PI atau apalah namanya, itulah intinya kreativitas sebenarnya, bagaimana kemandirian APBD di dalam penyelenggaraan pemerintahan itu sebenarnya. Baik, menarik. Mengenai labu jangkar dan participating interest di bidang minyak dan gas bumi, ya. Ini boleh disampaikan, Pak, berapa hitung-hitungan ya. Pak Ing potensi perolehan dari itu, ya. Pak? Ya, dulu ada Santos namanya ya, Santos di blog Andi Lumut kalau salah ya, di situ kita sudah berjuang. Memang regulasinya berubah-ubah memang. Saya terus terang, saya pernah bernegosiasi dengan Vice President of the kalau nggak salah itu Saudi ya, Petrom Saudi itu. Pernah saya bernegosiasi dulu karena kan gini, kalau namanya pernyataan modal, kalau misalnya 10 triliun berarti pemerintah daerah itu harus nyatakan 1 triliun kan? Betul. Nah, kan kita nggak punya duit. Dulu bisa menggandeng swasta. Makanya saya pernah menegosiasi. Ternyata nggak boleh, luar regulasi nggak boleh. Kemudian ada apa swasta dalam negeri, itu kan swasta luar negeri kan, keluar lagi regulasi, terakhir keluar regulasi 2016 tadi itu harus melalui BUMD, kemudian BUMD yang harus yang kelola, dan pemerintah daerah nggak perlu lagi apa namanya menyatakan modal, tapi nanti dicicil aja, dia dapat untung nanti dicicil gitu. Nah, kalau hitungan saya, setiap sumur itu, setiap blok itu, blok Natuna itu, kita dapat 1 triliun per tahun itu. Nanti dibagi deh, dibagi dengan Natuna daerah penghasil kan, Natuna Anambas baru Kepri mungkin bagi-bagi juga di kabupaten kota yang lain. Yang jelas kalau ada 15 blok nanti kita kelola, satu blok adalah 1 triliun, berarti kita punya potensi 15 triliun. Ya kan? Kan luar biasa. Sama dengan labu jangkar, hitungan kami labu jangkar itu ya dengan tempat yang strategis itu minimal kita itu sampai paling kecilnya memang 200 miliar ya, tapi kami punya hitungan waktu itu bisa sampai di atas 1 triliun, kan luar biasa sebenarnya ya kan. Nah, ini yang ya menurut saya harus ada kreativitas kita, bagaimana kita mampu untuk melobi pusat ya kan. Sekali lagi saya bilang, kalau Kepri kuat, NKRI kuat, ya. Jangan menggambarkan kayak kita macam ini bagian yang terpisah dari NKRI itu yang saya sering kritik sama pusat. Emang kami nggak boleh nyari duit sendiri. Ya, saya pernah kritik itu. Cuma orang tuh ketawa-ketawa aja lah, kayak gitu. Ya, desentralisasi, okay, kita adalah bagian dari NKRI. Tapi kalau ada peluang-peluang itu kenapa tidak, gitu kan? Itu kira-kira. Baik, Pak Iskandar ini kan juga mengatakan nih barusan ya, tentang persoalan kita ini juga tentang regulasi ternyata, antara pusat dan daerah. Apa saja yang wajib dibicarakan sebenarnya dalam waktu dekat dengan pemerintah pusat? Ya, saya ingin sedikit memberikan masukan ya, sampai saat ini ketika membahas tentang undang-undang provinsi kepulauan, belum RU-nya nggak disahkan. Sebenarnya kita udah bahas sejak nyabannya Pak SBY, ya lama nih. Cuma kan saya logikasi, ini ada 8 provinsi, dia berjuang. Kalau di DPR RI mungkin nggak sampai 60 atau 60 lah anggota DPR RI, memang bisa lawan 575 anggota yang lain. Apalagi di dalam draftnya katakanlah minta free village, minta dana, minta ini ada relokasi. Nanti kan yang lain bikin provinsi daerah pergunungan, ya. Provinsi daerah desa kan gitu kan. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya biarinlah kita berjuang aja sendiri ya, karena di antara 8 provinsi daerah kepulauan itu Kepri yang strategis, karena tadi Selat Malaka, kemudian Selat Malaka trafiknya itu satu hari bisa 66.600 kapal besar loh lewat sini. Baik. Kemudian Laut Natuna Utara, Natuna Utara, kemudian kita berbatasan dengan Singapura dan Malaysia. Kita minta aja, okay, berikan kami free village kepada Kepri, apakah dengan undang-undang atau Kepri. Makanya saya pernah bikin tulisan, saya ingin Kepri ini otonomi khusus ekonomi ya. BP Batam itu sebenarnya otonomi khusus dulunya, tapi hanya enklave Batam aja. Kenapa nggak kasih seluruh Kepri aja ya, biarlah
Kepri itu mampu untuk mengelola, tapi tetap NKRI. Ya, sering kan orang tabu, ini nanti otonomi khusus pasti mau merdeka, ada yang bilang kan. Jangan seperti itu cara berpikir kita. Kenapa? Kalau rakyat sejahtera kan senang. Negara kan senang kalau rakyat sejahtera. Kalau Mbak Sally punya gaji nanti di Kepri itu satu bulan 50 juta, kenapa enggak kan? Nah, karena kita dekat dengan Singapura Malaysia kan pakai dolar. Kenapa enggak? Baik. Gitu kan? Jadi itu, jadi persoalan kita itu menurut saya harus ada kekhususan. Karena kita border area, sejarah kita juga seperti itu, ya. Ini makanya ada, kalau mohon maaf ya, ada lalu lintas darat, ada namanya istilah kita itu sutra darat. Itu dari China sampai ke apa, masuk jalan darat sampai mau ke Eropa, Turki semua itu. Kalau kita adalah jalur sutra laut, memang jalur kita ini memang dulu memang internasional. Nah, itulah yang diberikan kepada kita, ya. Privilege itu yang sebenarnya yang saya harapkan. Oke, dibimbing sama pusat, enggak, no problem, ya. Tapi berikan itu sebagai masukan PAD kita. Kira-kira gitu, Mas Eli, ya. Jadi ini kita bisa jadi orang kaya nih kalau ini dikasih ini sebenarnya. Privilege itu. Baik, ya. Amin. Ini Pak Iskandar sepena juga dengan hari ulang tahun. Sebentar, saya kasih tahu contoh. Baik. Ada kebijakan yang melarang orang jualan telur penyu, apa penyu ya, penyu. Kamu tahu, kenapa kalau di Kepri ini orang enggak makan penyu? Orang makan telurnya ya, tapi telur kalau penyu betelur itu bisa 100 telurnya. Akhirnya di Bali memang ada orang makan penyu. Di Kepri setahu saya enggak ada yang makan penyu. Sehingga kebijakan itu diberlaku seluruh ke Indonesia, akhirnya sayang itu. Banyak penyu-penyu akhirnya dia makan ikan banyak sebenarnya. Ya, padahal transaksi telur penyu itu bisa sampai 5 miliar per tahun. Anambas, Natuna, Tembelan ya contoh ya. Kenapa enggak orang jualan-jualan telur penyu? Ya kan, lumayan kan, tapi kan dilarang oleh pemerintah Indonesia seluruhnya. Padahal harusnya untuk Kepri beda dong cara kita berpikir. Ada juga orang nangkap ikan nggak boleh pakai apa tuh, troll itu ya, pukat misalnya. Tapi kalau bilis mau pakai yang gede-gede, emang harus pakai pukat dia biar banyak dapat ikannya, gitu. Kadang-kadang ada kebijakan pusat dia melarang, itu nggak cocok untuk Kepri. Itulah yang saya bilang. Kita pingin regulasi khusus, cocoknya itu yang otonomi khusus ekonomi Kepri. Jadi bukan hanya Natuna, nggak usah Natuna, semuanya, ya. Jadi jangan enklav gitu loh. Nah, itu luar biasa. Saya yakin kita akan maju. Gitu. Baik. Tapi tetap NKRI. Gitu. Baik. Berarti ini terus diperjuangkan ya, Pak ya? Kalau saya tetap memperjuangkan. Dulu itu cita-cita saya seperti itu. Karena itu saya sudah mengidentifikasi. Tadi kan saya bilang, gimana sih kalau kita maju? Identifikasi, oh ternyata memang regulasi itu yang tidak memihak kepada Kepri, karena dia berlaku umum, berlaku yang susah jadinya kan, kan harus dirubah undang-undang dulu. Nah, tapi oke, berikan privilege itu kepada Kepri. Nah, contoh otonomi khusus ekonomi kan, Papua dan Aceh kan dapat, ya otonomi khusus, bahkan dia dapat dana berapa triliun per tahun kan. Nah, kita tahu bahwa Papua sama Aceh itu alasannya itu adalah security, keamanan, pertahanan. Tapi Kepri kan beda, iya kan? Oke, Yogyakarta daerah istimewa. Jakarta sama saat ini kan masih ibu kota ya, ibu kota atau sudah pindah sekarang ya. Tapi harusnya Kepri karena perbatasan dengan beberapa negara, Vietnam, Malaysia, mudah lalu lintas itu, kita berikan privilege itu, ya harus barang, ya harus barang, ya karena ada perbatasan. Biar murah nggak apa-apa, akhirnya orang bisa kerja di Kepri, nggak perlu orang pergi ke Malaysia atau Singapura jadi TKI kok. Kita bangun sini privilege, silakan seluruh Indonesia untuk kerja di sini, asal barang murah, karena ada perbatasan. Ya gitu, ya kan? Ya, jadi jangan berpikirnya parsial, kita berpikir semangat adalah bagaimana kita mampu untuk mensejahterakan, memakmurkan. Kalau ini adalah jalannya, ayo kita jalanin, dan nggak perlu. Sebenarnya gini, pusat pun nggak perlu kami berjuang. Kalau Anda berpikir bahwa inilah cara untuk maju, silakan berikan. Betul. Ngapain kita demo-demo kayak dulu kan? Provinsi kan kita demo-demo tuh. Ya sebenarnya nggak perlu kita demo-demo. Berpikir scientific base saja, ilmiah gitu loh. Benar kan? Gitu. Baik. Jadi cara berpikir yang harus kita. Mohon maaf ya, saya sering bilang the world is small. Dunia adalah desa-desa kecil. Era global ini nggak ada batasan sebenarnya. Yang penting adalah negara kita sejahtera dan makmur,
ikut aturan. Nah, itu sebenarnya intinya. Kalau inilah cara kita untuk makmur dan sejahtera, kenapa why not gitu. Ya. Harus keluar dari out of the box cara berpikir kita. Baru kita bisa maju. Baik. Ini menarik sekali ya pemirsa, sangat membuka pemahaman kita bersama tentunya ya. Tapi kalau kita lihat lagi, selain ada regulasi, tentunya ini di balik layar dari kesejahteraan itu adalah pemimpin itu sendiri sebenarnya. Okay. Dan sejalan juga dengan ulang tahun dari Kepri ini yang ke-20 tahun tentunya. Tentunya Pak Iskandar sendiri ini punya penilaian khusus ya, atau mungkin pandangan tersendiri nih. Sebenarnya bagaimana kriteria pemimpin Kepri yang diperlukan untuk percepatan pembangunan dan meningkatkan keberdayaan pemerintah Pemprov Kepri ini? Baik. Mbak Shelly ya, kemajuan sebuah bangsa, sebuah negara itu tergantung sama pemimpinnya. Jadi faktor yang dimana itu adalah pemimpin. Ya. Kalau pemimpinnya itu kayak ikan lah, ikan kalau mau lihat busuknya kan dari kepala. Ya. Nah, untuk ngelola Kepri ini, saya melihat ada dua kriteria yang harus dimiliki pemimpin. Ya. Makanya mohon maaf, kenapa saya bikin tulisan buku ini biar orang tahu apa yang di kepala saya. Jadi bukan beli kucing dalam karung. Oh, Iskandar gini cara berpikirnya. Itu sebenarnya, ya. Nah, ada dua kriteria, saya balik lagi. Dua yang harus kita miliki kalau Kepri mau maju, ngelola dengan baik. Karena ini memang punya potensi yang besar, kepentingannya sangat banyak, kepentingan internasional. Makanya dia punya dua kriteria menurut saya. Yang pertama adalah the strong leadership. Pemimpin yang kuat. Ya, kuat termasuk maaf ya. Ya selama kita berjuang untuk kepentingan rakyat, ya jangan terlalu diintervensi sama pusat. Kadang-kadang takut-takut kan. Berjuang antar takut ini. Ya kalau kita enggak mau salah ngapa kita takut? Tadi saya bilang tetap NKRI. Ya kan? Makanya the strong leadership itu salah satu pemahamannya itu dia punya kemampuan leader yang kuat gitu, ya. Yang kedua adalah smart leadership. Perlu kecerdasan, ya. Di Jawa lihat darat bisa jadi duit. Kita lihat laut enggak jadi apa-apa, lihat darat enggak jadi apa-apa. Begitulah orang kreatif. Makanya saya pernah belajar tentang teknologi turning into business. Melihat sesuatu itu bisa jadi duit. Nah, itulah salah satu saya dulu kuliah saya belajar tentang ilmu itu. Nah, iya kan? Jadi enggak ini. Nah, dua kriteria itulah saya meyakini yang akan membawa Kepri ini menjadi provinsi yang terdepan maju, ya, karena variabel-variabel untuk memimpin Kepri itu memang berat, ya, lautnya banyak. Tapi kita harus tetap semangat. Anda tahu benderanya Inggris, bendera Inggris itu Britania itu ya. Itu menggambarkan 8 mata angin. Makanya kekuasaan untuk menjelajah dunia itu, occupation daripada Inggris itu, Inggris yang paling besar. Ya. Artinya apa? Dia itu menggambarkan tentang laut, bahwa kami berjaya di laut. Ya. Jadi kalau ingin berjaya, kan Inggris kan pulau terpisah kan? Ya. Betul. Dia menguasai laut sebenarnya. Makanya angkatan lautnya Inggris kuat di situ. Kalau dulu ya. Saya ingin gambarkan Kepri seperti itu. Walaupun kita daerah pulau laut, kita akan dan kita sering berhadapi dengan gelombang, itu membuat mental kita kuat sebenarnya di dalam menata mengelola Kepri ini. Tapi jangan mentalnya jadi mental berpikir darat atau mental sedikit udah ini, ya kan? Kita udah biasa dengan laut. Laut itu bergelombang, kita sering berhadapan dengan gelombang. Biasa itu, ya kan? Nah, itu buat kita jadi maju sebenarnya. Nah, itulah yang saya berpikir gini, harusnya kejayaan kita itu dari laut atau kejayaan Indonesia itu dari laut gitu ya gitu. Baik ya pemirsa, artinya pemimpin Pemprov Kepri saat ini mentalnya harus diperbaiki, masih banyak PR sepertinya yang perlu dibenahi dari pandangan Bapak Iskandar. Semangat tentunya. Nah pemirsa, semakin menarik, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Bursa Gagasan. Kami akan kembali.
Festival Islam dan Halal Johor 2022 akan diselenggarakan pada tanggal 29 September sampai dengan 2 Oktober 2022 di Persada Johor International Convention Center. FIJO 2022 adalah event yang tepat bagi para pengusaha Indonesia untuk mengembangkan usaha dan memasarkan produknya ke pasar global. Ayo ikuti dan kunjungi FIJO 2022. Bergabunglah bersama 300 stan produk halal terbaik dari berbagai negara. Raih peluang bertemu dengan mitra bisnis baru di luar negeri dan dapatkan keuntungan dari penjualan selama festival. FIJO 2022 akan menampilkan artis, fashion show, demonstrasi masak, mengadakan temu bisnis, seminar bisnis, dan pemberian penghargaan terhadap stan terbaik. Pemirsa, kembali bersama kami dalam Bursa Gagasan dengan tema Gagasan Membangun Kepri yang Madani dan Sejahtera. Kembali kita berbincang bersama Bapak Iskandar. Bapak Iskandar sebagai mantan anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Kepri yang membidangi ekonomi dan keuangan. Pak Iskandar pernah mengatakan salah satu harta karun potensi maritim kita adalah pasir laut, ya. Berapa besar potensi devisa dari pasir laut ini, Pak? Baik, terima kasih ya. Ini pertanyaan menarik nih ya. Biar kita tuntaskan pemahaman supaya kita nggak berdebat panjang ya. Saya salah satu adalah orang yang menyusun orang yang terlibat di Perda RZWP3, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ya. Nah, ternyata salah satu anugerah yang Allah berikan ke Kepri itu adalah pasir. Dia datang, dia kayak seperti renewable, semi renewable datang tumpukan, sehingga mengganggu alur terjadinya pendangkalan. Kenapa kita nggak ngambil, nggak manfaatkan? Toh dulu tahun 2000-an, sebelum tahun 2000 kita juga pernah ekspor pasir laut ke Singapura, gitu ya. Jadi dia kalau bisa tambang, dia bukan kita kayak gali-gali kayak timah. Tapi dia adalah anugerah Tuhan yang datang, gitu. Bahkan dia datang, ada seorang konsultan mengatakan dia salah satunya datang dari Kamboja atau Vietnam. Karena dia melayang kan, partikel-partikel kecil kan, gitu. Nah, makanya saya bilang, kenapa kita nggak manfaatkan, ya? Makanya saya berani menyusun tata ruang laut itu, ya. Karena dulu, mohon maaf, sejarah mengatakan bahwa Karimun tidak kita pungkiri, membangun rumah sakit, kantor pemerintahan, gedung olahraga itu dari uang pasir, ya. Nah, sekarang Singapura butuh, ya. Singapura butuh sekitar 2 miliar kubik. Dia akan membangun tuas reklamasi. Kenapa? Dia ingin mendapatkan kedalaman laut. Makanya laut itu luar biasa kalau kita bisa ngelola. Makanya istilah kita tata ruang adalah tata uang. Kalau kita mampu untuk menata ruang-ruang itu, kita bisa dapat duit, bisa dapat uang. Makanya kita tata ruang-ruang kita. Termasuk kalau ada pasir laut, kenapa kita nggak ngambil? Kita aja dapat duit kan, nah tinggal caranya aja ya, caranya kalau saya sarankan one gate marketing, satu pintu. Perhatikan nelayan, masyarakat pesisir dan tempat-tempat tertentu, makanya harus di bawah
harus di atas 2 mile diambil. Kalau pas di situ musim ikan jangan ambil ya. Kita alihkan ikannya. Jadi banyak cara ya. Jadi saya mencuri itu ada dua hal. Pertama regulasi, yang kedua adalah scientific base, pengetahuan dasarnya, bukan nongkol apa mau apa nulis-nulis di ruang gitu apa gitu saja, enggak. Itu ada scientific base-nya gitu ya. Nah, Shelly kan sayang, saya udah hitung dari 2 miliar kubik kalau kita ekspor ke Singapura ya, bahkan Hong Kong juga mau, Macau juga mau ya. Itu hitungan saya itu kita bisa dapat dari retribusi, karena dulu undang-undangnya kan masih kan itu kan sebelum tahun 2019 waktu itu ya. Itu masih di Kepri ininya. Karena saya rancang itu dulu, saya pingin 2019 itu kita udah dapat ekspor pasir laut kalau saya pribadi ya. Nah, kita dapat duit kalau dari 2 triliun itu retribusi kita bisa dapat duit CSR berapa itu 24 triliun. Ya. Kan lumayan 24 triliun kan? Bahkan saya dulu rancang saya bilang udahlah. Nanti salah satu kompensasinya di samping buat untuk kepentingan masyarakat, pesisir nelayan, kita memperdayakan mereka dengan teknologi pengolahan ikan. Nah, uang itu juga dipakai untuk membangun Babin. Ya. Jembatan Batam dan Bintan. Kalaupun pakai duit kita, kalau pakai duit pemerintah dan kerjasama dengan swasta kan kita bayar nanti kayak jalan tol. Ya, walau kita bersyukur kalau ada ya. Tapi kan itu harus bayar. Kenapa enggak pakai duit pasir laut aja kan nanti? Iya kan? Toh semua orang bisa dapatkan manfaat. Waktu itu kan saya hitung salah satu pendana untuk jembatan itu sekitar 14 triliun waktu itu ya, kalau nggak salah, saya lupa. Ya sudah kan masih ada duitnya lagi kan, kenapa kita nggak manfaatkan? Jadi kita bicara sama masyarakat, udahlah kita diskusi, ini ada potensi pasir laut, nah kita bicara kira-kira mau apa. Tetap kita ramah lingkungan ya, kan itu kan bukan kita keruk tapi kita sedot, ada teknologinya, ada pakai sensor, bahkan kalau ada musim ikan kita bisa alihkan ikannya, ada teknologinya ya. Jadi itulah sebenarnya kenapa saya mengatakan bahwa pasir laut adalah harta karun gitu, karena duitnya besar gitu loh. Ya kan ngambil pasir kan tinggal orang Singapura yang butuh. Orang bilang okay, Singapura nanti dia ruang lautnya semakin lebar, enggak, ruang daratnya dia makin besar tapi lautnya makin kecil. Iya kan, bukan apalagi sekarang 2006 kalau nggak salah perbatasan Singapura dan Indonesia udah clear. Ya ngapain kita takut, gitu kan? Nah inilah sebenarnya yang saya nggak habis pikir sampai sekarang kok selesai, gitu. Baik. Padahal kita udah selesai kan? Bahkan orang sudah dapat iu produksi, teman-teman kasihan. Apalagi sekarang nih ya, berebutan antara Kementerian KKP Kelautan Perikanan dengan ISTM nggak selesai. Sayang, kasihan. Pengusaha kan juga manusia juga, masyarakat juga harus kita lindungin mereka karena mereka udah ngeluarin duit. Selama itu adalah dapat manfaatnya untuk masyarakat, negara, kenapa kita juga nggak selesaikan cepat-cepat, gitu ya? Apalagi sekarang kita nggak punya duit, mohon maaf nih ya, saya nggak tahu Babin itu jadi atau enggak ya, karena bisa jadi uang nggak ada negara, ya negara pasti prioritas kan ya, apalagi BBM naik kan, nah, jadi harus ada alternatif gitu loh. Dasar keberanian kita, selama itu bukan korupsi, selama untuk kepentingan rakyat bisa dipertanggungjawabkan, transparan, apalagi ramah lingkungan. Why not kita manfaatkan potensi pasir laut yang ada di Kepri sebagai anugerah dari Allah, dari Tuhan gitu. Baik. Gitu. Nah, lalu sebenarnya Pak Iskandar ini bagaimana cara kita mengusulkan perubahan UU nomor 23 ini? Ini UU nomor 23 tahun 2014 ini yang mengembalikan beberapa kewenangan ke tingkat pusat dan didistribusi fungsi pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentang pemanfaatan ruang laut dan bibir pantai hingga 12 mil yang merugikan Kepri ini. Ya, gini, di Undang-Undang 23 itu jelas ya memberikan wewenang kepada provinsi. Makanya saya bilang apa manfaatnya wewenang kalau kita nggak bisa dapat manfaat? Nggak perlu dong Anda kasih wewenang kepada kami. Harusnya kita dapat juga manfaat. Persoalan kan ada Undang-Undang CK. Undang-Undang CK itu menarik semua perizinan ke pusat. Makanya nggak tertarik lagi, teman-teman. Mohon maaf ya, sampai sekarang perintah sinkronisasi antara perda darat dan laut itu belum selesai. Padahal itu ada perintah dari Undang-Undang. Dari PP 21 kalau nggak salah. Kenapa? Saya pikir juga, mohon maaf nih, bisa jadi
pemerintah daerah nggak semangat. Ah, ngapain kami selesaikan? Nanti yang kasih izin kan pusat. Capek-capek kami aja. Nah, jangan berpikir kayak gitu juga. Gitu ya. Pusat gitu, jangan orang capek-capek dapat sampah, dapat macam-macam, kita nggak dapat apa-apa. Jangan beban yang ada ke kita. Nah, itu jadi persoalan. Jadi menurut saya ginilah, Sherly ya, dalam kesempatan yang berbahagia ini, hari jadi Kepri yang ke-20 tahun, ya, 20 ya. Makanya saya berharap terutama generasi muda ya, generasi muda ini tantangan bagi kita ke depan ini ya. Walaupun mungkin belum berhasil, berarti bukan kita kalah semangat ya. Saya yakin ketika kita mampu untuk meyakinkan pusat, melobi pusat dengan kita punya sumber daya manusia yang unggul, anak-anak muda, kita belajar dari Korea Selatan kan. Korea Selatan luar biasa sekarang ya. Memanfaatkan bonus demografi, dia bangkit menjadi negara yang kuat, padahal dia merdekanya 15 Agustus 1945, bedanya 2 hari, tapi dia luar biasa. Nah, saya berharap khusus Kepri lah ya. Kepri kita kompak sama-sama ya. Karena ini kita punya kepentingan sama-sama bagaimana memajukan ya. Nah, mungkin kita bantu juga pemerintah daerah ya. Ayo dong sama-sama kita lakukan identifikasi apa yang menjadi perjuangan kita sama-sama, biar kita mampu menjadi daerah yang maju, yang menjadi terdepan ya, perbatasan dengan Singapura, Malaysia. Jadi bukan halaman belakang orang ya, orang belakang kan teman-teman sampah gitu kan. Nah, itu menurut saya kesempatan yang berbahagia ini ya. Saya juga terima kasih diundang kan, jadi saya awalnya saya komen aja ya kan, pada kita semuanya, ayo kita sama-sama, ini sebagai trigger kita ya, bukan berarti kita mengeluh enggak, tapi kita ini adalah persoalan kita yang harus kita hadapi, tantangan. Tapi saya yakin kalau kita bersama-sama berpangku tangan, kompak ya, Kepri akan lebih maju ke depan. Baik. Nah, Pak Is, ini masih ada lagi kah Pak potensi sumber daya alam di darat dan di laut yang dapat dimaksimalkan? Ya, baik ya. Para hadirin yang berbahagia, pemirsa Batam TV ya. Ini juga walaupun kita 4% daratan, bukan berarti darat kita itu enggak punya potensi ya. Dulu kita ada gambir, ada karet, kelapa ya. Bahkan sekarang ada namanya sorghum ya, bisa kita tanam di sini ya. Nah, ada satu lagi sebenarnya yang punya potensi itu adalah penggemukan sapi. Kita masih kurang sapi di Indonesia. Kenapa enggak pulau-pulau kosong-kosong itu kita tanamin sapi aja? Penggemukan sapi kita manfaat ya. Jadi jangan biarkan potensi kita yang luar biasa ini gak ada manfaatnya. Nah, itu sebenarnya yang saya berharap sekali sebenarnya, para ilmuwan, para pemikir, tokoh-tokoh kita, ayo dong kita manfaatkan ya. Singapura itu, Malaysia, dia berpikir jadi benefit namanya. Jadi satu grid, satu angkat, bahwa setiap mereka melakukan kegiatan ini ada benefit buat negara mereka, pendapatan buat negara mereka. Gitu juga. Jadi APBD yang kita setting, yang sudah kita rancang, seharusnya juga beri manfaat. Bukan hanya sebatas, program-program, tapi nggak ada manfaatnya. Memberikan impact kepada lapangan pekerjaan, kesejahteraan, ya. Nah, itu yang harus kita desain sama-sama. Ya, oke lah. Belum terlambat kok, nggak ada yang terlambat dalam. Mungkin kita bisa membangun namanya green design atau master plan. Okay. Oh, inilah master plan Kepri. Dan kompak, jangan kabupaten ini ini sebelah sana, nggak usah. Saya kasih ingatkan ya, bahwa pemimpin itu, gubernur, wali kota, itu punya batasan loh 10 tahun ya. Makanya dia harus kompak, jadi dia buat berkelanjutan, kontinuitas. Jangan setiap orang masing-masing, ego masing-masing gitu loh, nggak akan kompak gitu ya. Kepri ini kalau gubernur itu kan suksesnya tergantung dengan kabupaten kota ya. Jadi mereka harus kompak semuanya. Kita konflik kepentingan pribadi dan partai itu harus kita hindari kalau kita sudah jadi pemimpin. Itu yang harus dicamkan buat kita semuanya. Kadang-kadang mohon maaf nih ya, susah kompaknya kan. Itu yang membuat kita nggak maju-maju gitu loh. Kira-kira gitu, seperti itu. Kepentingan dan juga hal-hal lainnya tentunya harus dikesampingkan, dan juga bagaimana
kita bisa kompak ya Pak ya? Ya. Itu menjadi PR besar untuk kita juga. Nah Pak Iskandar, tidak terasa ternyata sudah 1 jam Bursa Gagasan kita ada di sini dan kita sampai ke akhir segmen tentunya Pak. Kami mohon kiranya Bapak dapat memberikan saran dan kesimpulan dari gagasan yang Pak Iskandar berikan untuk kita semua supaya kejayaan masa lalu Kepri ini menjadi kejayaan juga di masa depan ya. Untuk Kepri. Baik para pemirsa yang berbahagia, yang budiman ya, tidak terasa kita ingin mengakhiri acara kita. Harapan kami sebenarnya dengan tema yang disampaikan tadi bahwa kita punya semangat, kita ingin bangkit, bahwa kita sudah punya kejayaan kok masa lalu, kenapa kita nggak membangun kejayaan masa depan ya. Nah yang paling penting adalah menurut saya kita siapkan sumber daya manusia yang unggul, kemudian kita pakai teknologi ya. Gimana caranya misalnya naik kapal itu murah, pakai teknologi gelombang, pakai teknologi apa kek misalnya. Nah yang ketiga adalah kekhususan regulasi. Nah itu yang menurut saya yang yang perlu kita hadirkan kalau kita ingin memajukan Kepri ke depan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Kepri ini adalah miniaturnya Indonesia, bersuku-suku bangsa semuanya, karena kita tidak akan bisa memajukan Kepri kalau kita nggak solid, nggak kompak ya, bersama-sama walaupun kita juga punya perbedaan-perbedaan ya. Yang ketiga saya ingin sampaikan terutama kepada pemerintah pusat, berikan kami juga free village ya, kelebihan karena daerah border area, biar kami mampu untuk bersaing dengan Singapura dan Malaysia, karena mengelola Kepri ini nggak bisa hanya Indonesia minded ya, dia adalah berada posisi yang geostrategis, internasional, jadi berpikirnya juga harus internasional ya, tapi tetap NKRI. Kira-kira itu yang saya simpulkan pertemuan kita pada hari ini. Baik, terima kasih banyak Pak Iskandar telah memberikan banyak inspirasi dan edukasi untuk kita semua. Semoga sehat-sehat selalu. Jumpa lagi kita di segmen selanjutnya di Bursa Gagasan ya Pak ya. Yeah. Semoga semakin sukses Pak Iskandar. Sukses juga Mas Heli ya. Baik, terima kasih Pak, sehat-sehat. Ya pemirsa, tidak terasa 1 jam telah kita menggali sosok dari Pak Iskandar mengenai gagasan membangun Kepri yang madani dan sejahtera. Ada beberapa PR yang tentunya harus kita segera selesaikan bersama terkait akan sumber daya manusia, kualitasnya itu sendiri, lalu juga bagaimana Kepri ini juga terus berbenah dalam bentuk teknologi dan sainsnya, dan juga terkhusus akan kehususan regulasi yang khusus untuk Kepri ini tentunya. Semoga 20 tahun Kepri semakin berjaya dan juga semakin membenahi banyak PR yang di sana-sini tentunya, semakin dilengkapi dan kita semakin kompak untuk terus membangun Kepri yang lebih baik lagi. Saya Sally Febrilia Mayora dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari program Bursa Gagasan. Jumpa lagi kita pada episode selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pajak daerah Kota Batam tahap 2. 100% bebas denda dan atau bunga pajak daerah tahun 1994 sampai